Mesin steam cuci motor dan mobil merupakan cara yang cepat dan tepat untuk menghilangkan berbagai kotoran pada bodi kendaraan kamu. Tapi jenis mesin cuci steam manakah yang terbaik untuk kamu beli nih guys? Dan berikut adalah 10 rekomendasi terbaiknya. Nah, tapi seperti biasa ya, sebelum masuk ke nomor yang pertama, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe dan juga loncengnya, biar kamu gak ketinggalan update seputar produk terbaik pilihan Produkpedia. Dan untuk link pembelian biar dapat garansi 100% original seperti biasa ada di bawah ya guys. Saya Dandi dari Produkpedia dan ini adalah 10 mesin steam cuci motor dan mobil terbaik 2024 pilihan kita. Kyodo Pro Wash 110. Alat mesin cuci steam mobil dan motor dari Kyodo ini praktis digunakan dan perawatannya juga mudah. Mesin ini mampu menghasilkan daya semprot air yang kencang dengan tekanan output air hingga 105 bar. Jadi sangat cocok untuk mencuci kendaraan ataupun mencuci barang-barang lainnya yang butuh tekanan air tinggi. Dengan output semburan air hingga 5,7 liter per menit, mesin steam ini bisa membersihkan kendaraan hingga karpet di rumah kamu. Sedangkan untuk harganya sendiri nih guys cukup terjangkau, yaitu cuma 700 ribuan aja. Crisbow High Pressure Cleaner Humius 100 bar. Mesin steam yang satu ini punya desain yang dilengkapi dengan handle yang mempermudah kamu untuk mengoperasikan produk yang satu ini. Ada pula proteksi terma yang akan memberikan perlindungan ekstra dari kondisi overheat. Artinya kamu bisa menggunakan mesin dalam jangka waktu lama tanpa khawatir merusaknya. Produk Crisbow ini juga merupakan jet cleaner terbaik untuk usaha cuci motor. Meskipun demikian, produk ini hanya bisa dioperasikan dengan daya listrik sebesar 1400 watt. Oleh sebab itu, pastikan listrik tempat usaha kamu memiliki daya listrik yang cukup besar. Untuk harganya sendiri, mesin cuci steam yang satu ini dibanderol dengan harga sekitar 900 ribuan. Bose Easy AquaTac 110. Produk ini dibekali dengan 3 buah nozzle. Pertama, nozzle jet kipas variabel yang kekuatannya efektif untuk membersihkan kotoran membandel. Lalu ada nozzle putar yang mampu mempersingkat waktu pembersihan meski membersihkan area yang luas. Selanjutnya ada nozzle bertekanan tinggi untuk deterjen yang dapat menyemprotkan sabun layaknya salju. Mesin steam yang satu ini punya desain yang cukup ringkas, kamu tidak perlu menyiapkan tempat khusus untuk lokasi penyimpanannya. Easy AquaTac 110 merupakan pilihan terbaik untuk kamu yang mencari jet cleaner multifungsi untuk mempermudah pembersihan di semua area. Sedangkan untuk harganya sendiri dibanderol sekitar 1.300.000 ribuan. Inco CPWLI 20082. Tegangan yang digunakannya sebesar 20 volt. Mesin steam ini bisa memberikan tekanan maksimum hingga 24,8 bar dengan laju aliran 2,2 liter per menit. Mesin steam ini memiliki sistem berhenti otomatis sehingga akan menghemat daya nih guys. Dan ngomong-ngomong soal daya, mesin steam ini menggunakan satu bilah baterai 2,0 Ah yang tentunya bisa diisi ulang. Dalam satu paket penjualannya itu termasuk selang saluran masuk air 6 meter dengan konektor cepat. Dan sedangkan untuk harganya sendiri dibanderol sekitar 1.800.000-an guys. Inco HPWR 18008. Dirancang sesuai standar industri yang berlaku, mesin ini mendapat skor tinggi dalam aspek utilitas. Bahan berkualitas yang digunakan dalam konstruksinya membuatnya tahan lama untuk digunakan. Dan lebih baik dari itu, kinerja ini juga sangat memuaskan nih guys. Mesin yang satu ini menggunakan karbon brush motor yang menghasilkan tekanan air hingga 150 bar atau setara 2200 PSI. Dan punya aliran air rata-rata 6,0 liter per menit nih guys. Dan sedangkan untuk harganya sendiri dibanderol sekitar 2.500.000-an.
Vinyl Fish C105. Dimensi produk ini adalah 20x23x46 cm dengan daya rata-rata 1,4 kW. Mesin dengan tegangan listrik 220 sampai dengan 240 volt ini dapat memberikan aliran sebesar 440/310 liter per jam dengan tekanan pompa maksimal 10,5 bar per MPa. Mesin yang satu ini juga memiliki panjang selang sekitar 5 meteran dan ini dibuat dengan sistem penyambung selang. Unit Nilfish yang anti bocor ini punya sistem click dan clean connectivity, dan kamu bisa memberi Nilfish C105 ini dengan harga sekitar 2.500.000 ribuan nih guys. Nilfish Score 125. Nilfish High Pressure Washer yang elegan ini dengan mudah dapat menangani tugas pembersihan dasar untuk motor atau mobil kamu. Mesin cuci bertekanan maksimum 125 bar ini dapat menangani kotoran dan permukaan kotor hingga 35 meter kubik per jam dengan daya 1400 watt. Desainnya ini sangat ramping dan modern. Mesin steam tenaga listrik ini dibuat dengan fungsi start stop otomatis. Termasuk ada juga roda troli dan pegangan tahan lama untuk mobilitas tinggi. Mesin cuci steam ini dapat membersihkan secara efisien dan dapat disimpan dengan sangat mudah. Selain itu nih guys, mesin ini juga punya selang fleksibel 5 meter dengan kompartemen saku. Sedangkan untuk harganya sendiri dibanderol sekitar 2.800 ribuan. Inco HPWR 2008. Mesin pencuci motor mobil bertekanan tinggi Inco HPWR 2008 ini adalah unit berkualitas tinggi yang dibuat khusus untuk mencuci motor atau mobil dengan kondisi kotor terberat. Unit dengan tegangan 220 sampai dengan 240 volt pada 50 Hz ini menggunakan jenis motor copper wire induction motor atau motor brushless dengan input daya 2000 watt. Tekanan yang dapat diberikan oleh unit ini bisa mencapai 150 bar atau 2200 PSI. Dengan kekuatan aliran rata-rata 6 liter per menit. Mesin steam ini juga punya auto stop system untuk mencegah mesin dari kerusakan. Untuk harganya sendiri, mesin cuci steam ini dibanderol dengan harga sekitar 3 jutaan. Stanley Pressure Washer. Buat kamu yang sedang mencari alat cuci mobil dan motor dengan ukuran yang tidak terlalu besar tapi memiliki performa yang tangguh, Stanley Pressure Washer ini bisa jadi pilihan yang sangat tepat. Untuk mengoperasikan mesin steam ini dibutuhkan daya sebesar 1400 watt. Menariknya mesin yang memiliki kapasitas 6,5 liter per menit ini sudah dilengkapi dengan selang sepanjang 5 meter dan sebuah pistol untuk mempermudah kamu menjangkau bagian bawah mobil. Mesin steam ini hadir dengan bodi berbahan plastik yang sudah dilengkapi dengan handle serta roda. Mesin steam ini bisa kamu dapatkan dengan harga sekitar 4 jutaan nih guys. Yeah, I'm about to... Cursor K4. Cursor K4 adalah mitra yang sempurna untuk menangani tugas pembersihan yang berat dan sedang pada mobil ataupun motor kamu. Model yang satu ini dilengkapi dengan blaster kotoran dan tombak semprotan daya vario yang dilengkapi dengan pengaturan tekanan dan dipandu oleh tampilan LED pada pistol pemicu untuk pengendalian yang lebih mudah. Unit dengan tekanan dari 20 sampai 130 bar ini menawarkan laju aliran air 420 liter per jam dengan tegangan 220 sampai dengan 240 volt. Cursor K4 ini punya area pembersihan hingga 30 meter per jam dan punya peringkat daya 1,8 kW. Sedangkan untuk harganya sendiri, Cursor K4 ini dibanderol dengan harga sekitar 5 jutaan. Okay.
Nah, itu dia tadi guys ke 10 mesin cuci steam motor dan mobil terbaik 2024 pilihan Produkpedia yang telah kita rekomendasikan. Rekomendasi tadi terdiri dari berbagai jenis mesin steam dan pastikan kamu memilih yang kamu butuhkan. Baik itu mesin steam dengan baterai atau listrik, baik itu yang besar atau bisa disimpan di atas meja. Perhatikan juga bar tekanannya nih guys. So, untuk link pembeliannya ada di deskripsi video. Selamat berbelanja, sampai jumpa di produk-produk berikutnya. Dadah!